Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, terima kasih telah bergabung lagi dengan channel Arena Design Hub. Kali ini saya akan membahas mengenai jurnal pribadi, yaitu yang berjudul Man, Machine, Algorithm, and the Risk. Jadi ini adalah jurnal pribadi saya untuk Articulated Timberground Pavilion. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat video RNA Design Hub yang sebelumnya ini, ada di video yang ini adalah proses pembuatannya dan ini adalah presentasinya. Jadi teman-teman bisa lihat videonya ini kalau misalnya teman-teman tertarik. Ini proses pembangunannya dari pavilion tersebut yang akan kita bahas di video kali ini. Saya percepat biar teman-teman tahu sekilas ya. Ini proses konstruksinya seperti itu kira-kira. Kalau ini untuk presentasi finalnya ketika waktu itu ada di studio ya. Jadi ini presentasi finalnya. Jadi teman-teman kalau penasaran pengen lihat bagaimana proses konstruksinya termasuk bagaimana presentasinya, bisa lihat video ini seperti itu kira-kira. Oke. Jadi ceritanya pavilion ini seharusnya itu dibongkar kira-kira 1 bulan setelah dibangun. Ternyata waktu itu kampus tertarik, dibeli sama kampus. Akhirnya ternyata pavilion ini berdiri di tempatnya, jadi tidak dipindah. Karena memang waktu itu pavilion ini dibangun salah satunya itu ya untuk merayakan gedung baru arsitektur MSD, Melbourne School of Design yang baru selesai dibangun. Jadi untuk peresmiannya salah satunya yang bikin pavilion ini waktu itu studio. Ternyata dibeli oleh kampus dan ternyata mampu berdiri sampai kira-kira 5 tahunan. Belum akhirnya ini dibongkar waktu pandemi. Di tahun 2020-an ini kira-kira dibongkar. Nah, untuk mengenang pavilion tersebut, maka ini saya buatkan video mengenai jurnal pribadi saya. Bagaimana proses konstruksinya lebih detail dari video yang telah diupload. Oke, langsung saja kita menuju ke materi. Kita mulai. Jadi ini dibagi menjadi ini ya. Jadi waktu itu kami satu studio itu ada 14 orang multinasional. Ada saya sendiri, ada Jack Hinson, Farhin Dosa, Yafash Malek, ada Daisy Wong, Nur Hasnani, Azman, On On Tam, William Farenti, Elsie Chang, Chao Bochu atau Ali Kru, ada Amanda, ada Ping Kuan Sheng atau Element, Rachel, ada Rachel, dan ada lagi Jessica. Jadi waktu itu kami disuruh satu studio ini 14 orang dikasih challenge untuk membuat satu pavilion oleh studio. Jadi kebetulan studio ini adalah studio yang sama yang di video bedah buku yang sebelumnya, yakni Machining Aesthetics version 2.1, kalau yang kemarin version 2.0, karena memang saya mengikuti studio ini dari studio C dan ini 1 tahun kan studionya itu, dan ini studio D nya ini semester kedua saya waktu itu. Jadi sebelum kita mulai pembahasannya, kita mulai dulu dengan ini, dengan a quote dari Daniel Charney tahun 2011. Jadi ini menarik. Even when making is an experimental and open-ended, it observes rules. Craft always involves parameter imposed by materials, tools, scale, and the physical body of the maker. Sometimes in making, things go wrong. Kadang-kadang kalau kita ini ya, bikin sesuatu kan mesti ada yang namanya kesalahan. Nah, an unskilled maker, orang yang ini yang tidak punya skill, hitting the limits of their ability might just stop. Nah, kadang-kadang kalau kita menemukan suatu problem atau masalah ketika kita membuat sesuatu, kebanyakan orangnya tuh ini berhenti, gitu kan? Menyerah. An expert though, kalau seorang expert bedanya apa? Will find a way through the problem. Kalau pengen jadi seorang expert, ketika kita menemukan masalah, maka kita harus menemukan solusi bagaimana mengatasi masalah tersebut. Constantly unfolding new possibilities within the process. Yang mana dengan begitu kita akan menemukan banyak cara baru dan berarti ilmu. Ini bagus sekali ya quote dari Daniel Cherry. Ini pavilionnya, ini dalam bentuk X-ray mode. Okay. Jadi
Seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah studio D saya, yang mana ini kelanjutan dari studio C dari video bedah buku yang sebelumnya. Teman-teman, kalau ingin tahu video yang sebelumnya, teman-teman bisa buka channel RNA Design Hub. Teman-teman bisa cek di ini, bedah buku 3SN Architectural Home Finding Machine. Jadi ini studio C saya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini studio D. Kita langsung menuju ke sini. Jadi ini sudah saya bagi menjadi overview, ada phase 1A, phase 1B, phase 2, design topics and reflection, dan appendix. Jadi ini overview-nya. Jadi ini introduction. Ini sudah saya sebutkan tadi bahwa ini saya bagi menjadi 5 chapter. Seperti yang tadi ada first chapter, ada phase 1A, ada phase 1B, phase 2, terus reflection, dan lain-lain. Lebih mudah. Jadi waktu itu dari tim yang 14 orang itu kami disuruh untuk studi preseden ya. Jadi week 1 sampai week 2. Jadi di minggu pertama dan minggu kedua ini kami disuruh preseden study. Dari preseden study ini dibagi menjadi 4 tim. Ada tim A ini belajar mengenai Driftwood Pavilion. Terus ada tim B ini ada Burnham Pavilion. Ada tim C, ini tim saya sendiri, ada Junescape Pavilion, dan tim D ini Sea Space Pavilion. Nah, masing-masing tim dari belajar preseden study, mereka disuruh untuk kemudian membuat desain yang mereka sintesa dari preseden study tersebut. Ya, seperti ini kira-kira. Nah, dari preseden study ini, terus kemudian ini kita presentasikan. Ya, presentasikan di ini, terus studio mengundang kritikus dari dosen-dosen yang ada di sana. Terus dari situ, terus kemudian dipilih mana yang kemudian dari 4 ide ini, mana 2 pemenang dari ide ini. Jadi kayak inilah, kayak kompetisi, dibikin kompetisi. Terus dari sini, terus kemudian akhirnya timnya di-merge. Untuk kasus yang ini, tim A merge dengan tim D seperti ini, dan tim B merge dengan tim C atau digabung dengan tim C. Akhirnya menjadilah bentuk yang seperti ini. Nah, dari bentuk yang seperti ini, terus kemudian ditanding lagi, terus nanti dicari satu bentuk yang kita sepakati bersama, ini pada minggu ke-7. Jadi, setelah ini kita sepakati, oh ternyata yang kita sepakati itu adalah dari tim X ini, Timber Articulated Pavilion. Nah, terus akhirnya ini terus kita develop lagi menjadi bentuk yang lebih detail. Jadi sini nanti ada proposal phase 2. Jadi ini phase 1A ini yang belajar dari precedent study. Phase 1B ini setelah digabung timnya itu. Nah, phase 2 ini adalah phase final yang telah disepakati mana desain yang akan dipakai untuk kita develop bersama-sama satu studio. Jadi waktu itu ini saya sendiri masuk ke tim Global Form campur analisis ya, dari satu. Terus habis itu nanti dilanjutkan lagi di week 9 sampai week 12 ini kita masuk ke Global Form, Grasshopper. Ini saya masuk di bagian yang ini, yang Global Form plus Grasshopper. Terus di phase 2 nya ini di restructure lagi di week non-teaching period dan sampai minggu ke-11 ini. Untuk terus kemudian ini kita nesting. Terus habis itu ini kita finalisasi di minggu ke-12 sampai ke-13 untuk kemudian dibuat fisiknya, under construction-nya, dan presentasi. Ya, seperti itu kira-kira overview-nya ya. Nah, jadi desain brief-nya ini adalah memang dari awal studio ini sudah pengen membuat pavilion dengan skala 1:1, yang mana ukurannya itu dibatasi seperti ini. Jadi nanti pokoknya kita harus membuat sebuah pavilion yang mana pavilion ini akan bersifat temporer, yang mana lokasinya ini akan berada di salah satu bagian dari gedung arsitektur yang baru MSDX ini, dan dia akan menjadi salah satu bagian untuk peresmian dari MSDX exhibition pada akhir semester tahun 2014. Semester 2. Pavilion ini memiliki ukuran panjang kali lebar 4 kali 4 meter, tingginya ini maksimal 3 meter. Nah,
Di antara beberapa isu atau masalah yang harus diselesaikan adalah yang pertama, ini climatic envelope, ya. Harus mampu untuk menyediakan wind shelter ketika berada di dalam space tersebut. Terus visual connection ini dia harus secara visual nyambung dengan sekitar, ya. Terus secara struktur, ini secara struktur dia harus aman. Dan yang paling penting ini, no anchor are allowed. Jadi dia nggak boleh bikin anchor point, ya. Jadi nggak boleh ngerusak lantainya. Jadi dia harus hanya ditaruh aja. Konsepnya seperti itu. Terus assembly all components need to be assembled offsite. Jadi harus di assembled offsite agar kita tidak mengganggu ini, tidak mengganggu lingkungan sekitar. Dan setiap komponen itu, komponen-komponen kecilnya itu tidak boleh lebih dari 30 kilo agar untuk menghindari nanti pakai alat berat seperti crane. Terus dia harus juga anti-climbing and vandalism. Jadi nggak boleh desainnya itu membuat orang untuk ingin menaiki pavilion tersebut dan membuat orang untuk ingin vandal, nggak boleh, ya. Tidak boleh meng-encourage atau menginspirasi orang untuk melakukan hal tersebut. Terus ini harus mudah untuk di-dismantle and storage, ya. Jadi karena kan konsepnya itu pavilionnya akan bertahan selama 1 bulan. Jadi nanti ketika proses pembangunan dan proses pembongkarannya gampang, tinggal ngurus kita. Terus ketika proses instalasi atau pembangunan ini, dia ini harus memenuhi standar K3 atau OHNS dari kampus, ya, K3. Terus dia ini harus functional brief, jadi ini harus mampu menyediakan tempat duduk minimum 4 orang. Dan dia ini bisa, kalau misalnya kena area sekitarnya kira-kira bisa 18 orang. Kira-kira orang yang akan ketika kita nanti presentasi akhir atau presentasi final nanti bisa berada di sekeliling pavilion tersebut. Itu kira-kira. Nah, jadi ini konteksnya. Jadi ini gedung baru yang didesain oleh Nadal Tehrani dan Don Wardell Architects. Dari kerjasama, ya, dari Amerika dan dari Australia. Ini gedung yang ada di sebelahnya. Lah, posisinya ini ada di yang warna merah ini kira-kira. Jadi di bawah cantilever ini. Jadi sangat-sangat strategis, ya. Ini dari jalan. Sebelah sini ada jalan utama, ini juga ada jalan antara dua gedung ini. Ini Redmond Berry Building. Kalau yang ini bangunan baru arsitektur. Nah, jadi ini side-nya. Jadi kira-kira kotaknya ini 4 meter kali 4 meter, tingginya maksimal 3 meter. Oke, phase 1A. Jadi ini kebetulan kami dapat ini Junescape Pavilion yang didesain oleh Shop Architects. Mereka ini adalah yang juara satu ketika lomba MoMA PS1 Young Architects Competition pada tahun 2000, ya. Jika teman-teman tahu Shop Architects, ini sangat terkenal ini Junescape-nya. Jadi yang unik dari Junescape Pavilion ini adalah dia ini didesain bukan berdasarkan gambar dari denah atau dari tampak, tapi dia berdasarkan potongan. Nah, seperti ini. Dan dia masing-masing section, dia ini memiliki sistem triangulasi, ya. Jadi segitiga-segitiga untuk membuat strukturnya itu. Dan strukturnya ini, dia ini di masing-masing section atau potongan, dia ini memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya, nanti ada beberapa section, misalnya contoh daerah sini ini. Ini yang untuk orang berdiri. Terus di beberapa titik ada orang untuk duduk, ada orang untuk bersandar, ada juga yang untuk kolam renangnya, daerah yang sini ini ada kolam renang. Terus ada juga untuk orang yang kira. Jadi ini kira-kira gambarannya. Nah, begitu ini kita pelajari, maka ketika kita bikin rule setnya, kira-kira rule setnya ini adalah form by control points. Jadi ini kira-kira, misalkan ini bentuk yang seperti ini. Ini kita ambil control point-nya atau titik kontrolnya, dan ketika ini kita gerakkan dan ketika kita sambungkan, maka kira-kira menjadi, ketika kita triangulasikan, maka bentuknya kira-kira menjadi seperti ini. Jadi ini geometrinya ini bisa terserah. Jadi geometrinya ini bisa kotak, bisa segitiga seperti ini. Piramid ketika kita ambil dua dimensi jadi segitiga.
Atau misalnya kita dari hexagon seperti ini. Jadi ketika ini kita ambil control point-nya atau titik-titik utamanya, terus dari titik-titik itu kita, misalnya ini dari ini kotak, kotak ini kita ambil titik-titik utamanya, terus titik-titik utamanya ini kita divide atau kita bagi, terus kita offset, terus diambil titiknya lagi, terus ini kita join pakai triangulasi, maka kira-kira menjadi bentuk yang seperti ini. Dan ketika kita kontrol, maka dia akan menjadi bentuk seperti di Junescape Pavilion. Jadi ini kira-kira rule set logic thinkingnya. Oke, terus kita juga bikin model attempt-nya. Ini model attempt 1 seperti ini dari ice cream stick. Terus ini untuk modelnya ketika kita pakai laser cutting pakai boxboard. Oke. Nah, jadi kami juga waktu itu ada yang namanya Ideas Workshop. Jadi ini adalah 3 hari berturut-turut. Jadi idenya gini, masing-masing orang itu disuruh bikin 10 ide. Bisa dibayangkan kalau misalnya satu orang 10 ide, berarti kalau ada 14 orang berarti ada 140 ide. Dan dari ide-ide ini boleh masing-masing untuk bertukar atau mengambil idenya yang lain. Jadi memang ide ini ditaruh di dalam panel seperti ini. Jadi masing-masing orang boleh untuk mengambil ide dari temannya yang lain. Jadi memang tujuannya idenya seperti itu. Untuk brainstorming lah, brainstorming studio. Jadi sebelum kita melanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Oke, sekarang kita menuju ke In Transition Pavilion. Jadi ini adalah pavilion dari tim kami yang pertama. Waktu itu kami bikin sistemnya semacam sistem kaset sistem. Jadi dia sistem yang agar mudah untuk dibagi untuk pembangunannya. Jadi ini adalah ini efek dari pavilionnya. Jadi ini kalau kita pelajari sirkulasinya, ini sirkulasi orang dari Tin Alley Road. Jadi ini dari Jalan Tin Alley, terus ini dari Redmond Berry Building, ini MSD Building. Kira-kira view yang paling menarik dari pavilion ini adalah kira-kira menghadap ke ini view-nya ya, kira-kira yang ingin kita capture. Nah, desain konsepnya ini waktu itu kita ingin untuk mengeblurkan antara internal space dan external space. Jadi pengen blur. Jadi waktu itu tekniknya untuk mencapai agar dia itu blur adalah kalau misalnya kita main gradation effect in transparency, maka kita juga bisa main cladding seperti ini. Tapi ini ketika kita rotate cladding-nya, maka dia juga akan menghasilkan efek transparent. Nah, ini material transparency, ini idenya. Terus ini form finding-nya ya. Idenya ini. Ini ide yang pertama untuk bikin bentuknya. Bentuknya ini waktu itu kita bikin circular kayak gini, naik gini. Terus ini kita kasih untuk model transparansinya itu. Ini inside, yang sininya ini yang outside. Seolah-olah. Ini juga form finding-nya. Terus akhirnya kita ini develop dari yang ide yang ini. Terus waktu itu kita mulai dari bentuk yang lingkaran seperti ini, terus lingkaran ini kita offset dari ukuran yang ditentukan. Terus setelah itu lingkaran ini salah satu sisinya ini kita naikkan ke atas ya, sehingga menjadi yang seperti ini. Dan di sisi yang lain dia juga dinaikkan ya. Jadi ada dua sisi, ada yang sisi yang ini agar ketika nanti ada movement seperti ini orang tidak tertabrak oleh sisi yang sini, makanya yang dua sisi ini dinaik. Kira-kira seperti itu form finding-nya. Terus ini form finding untuk yang versi yang kelima, masih yang sama, cuman waktu itu ini kita sudah masukkan mulai dari orang ketika berjalan ini tingginya berapa, sitting-nya ini dia berapa, stepping-nya dia ini berapa, ketika orang ini untuk leaning atau ketika dia ini bersandar ini berapa. Dan ini kira-kira untuk triangulasinya. Jadi mulai dari 0,5 sampai 1,5 sampai 2 meter. Kira-kira seperti itu. Dan secara sirkulasi kita pakai form finding yang sebelum-sebelum.
Ya, ini untuk mengenai studi struktur. Awalnya ini kita coba kita slice seperti ini. Terus ini juga struktur yang kita model sistem waffle. Terus ini kalau misalnya agar strukturnya dia dari yang kita slice tadi, terus agar kita ini lebih ada efek transparan, maka ini kita di antara sela-selanya ini kita kasih seperti ini ya. Jadi agar ada efek transparansi. Cuman ini ternyata secara struktur ini nggak bisa ya. Karena dia ini bisanya jadinya seperti ini datar. Efeknya kalau kita bikin strukturnya seperti ini. Ya ini kira-kira efeknya. Bagus juga, cuman masih kita develop. Nah, terus akhirnya karena untuk struktur yang ini tidak bisa berdiri dengan bentuk seperti ini, maka kita akhirnya pakai model yang model cladding seperti ini. Jadi yang ininya kita triangulasi level utamanya ini, terus habis gitu kita kasih penutup untuk bikin efek transparansinya seperti ini. Nah, akhirnya di desain finalnya ini kita bagi menjadi kaset, kita namakan kaset per kotak ini. Jadi misalnya ini kita bagi, ini kan lingkaran kan 360 derajat. Misalnya ini kita bagi menjadi per segmen, maka ada bagian A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Jadi masing-masing ini. Jadi nanti ini untuk yang area yang warna merah ini untuk orang sitting. Untuk yang warna hijau ini untuk presentation space. Dan untuk yang area yang ada tanda panahnya ini untuk pedestrian atau circulation. Jadi untuk orang sirkulasi ya. Jadi orang ini masih bisa melewati ke sana. Nah, ini untuk final design-nya. Jadi ini ketika orang menaiki ini, kira-kira ini daerah sini tingginya 0,5. Terus ketika orang duduk ini kira-kira 0,75. Untuk presentasi kira-kira butuhnya kira-kira area seperti ini. Dan ini untuk detail strukturnya kalau kita buat triangulasinya ya. Agar tidak terlalu berat. Kalau misalnya ini kita bikin ini ya, potongannya per segmennya ini, jadi mulai dari 0 ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai terakhir, ini kira-kira tingginya seperti ini kalau kita. Jadi maksimal dia 3 meter. Nah, ini detailnya kira-kira. Jadi ini sistem ininya, sistem strukturnya, ini untuk cladding-nya itu. Ini kalau untuk transparansi efek yang dihasilkan ketika material ini kita fold atau kita twist. Nah, ini ketemu. Jadi kira-kira material yang dibutuhkan untuk bikin pavilion ini adalah beratnya kira-kira 1 ton 77 kilo. Terus untuk structural ply atau plywood yang dipakai untuk struktur ini 18 mili, kira-kira butuh 30 lembar. Untuk plywood struktur yang digunakan untuk yang tebelnya 8 mili butuh 5 lembar. Dan untuk bendy ply itu yang ini. Jadi kalau misalnya ini ada plywood ini yang bisa ditekuk seperti ini untuk menghasilkan efek transparansi, itu kira-kira butuh 46 lembar. Ini twisted cladding eksperimennya. Ini kira-kira efeknya kalau dikasih twisted cladding-nya ya. Ini efeknya kira-kira. Ini kalau misalkan nanti jadinya seperti ini kira-kira. Jadi orang dari sini bisa ke sini. Nah, cuman waktu itu kami tidak ini, ide kami nggak masuk ke dalam ini juara. Waktu itu karena apa? Karena yang pertama ini butuh banyak material ya. Jadi 30, 46 tambah 5. Ini budgetnya nggak masuk. Karena budgetnya waktu itu dianggarkan kira-kira 2.500-an dolar. Jadi kira-kira kalau misalkan pakai struktur, pakai dibelikan untuk plywood yang 18 mili, kira-kira dapatnya 40 lembar. Ini jadi ini udah nggak masuk secara. Yang kedua dari sisi berat.
Jadi ini masing-masing kasetnya ini dia ada yang 97 kilo, ini terlalu berat. Ada yang 116, 111, nah macam-macam. Padahal ini ada persyaratan K3 itu maksimal bisa diangkat oleh dua orang. Masing-masing orang itu kira-kira 20 kilo. Jadi kalau misalnya 2-3 orang ya 40-60 kilo lah. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Persyaratannya gitu. Sekarang ini phase 1B. Phase 1B ini adalah kombinasi dari tim yang sebelumnya seperti yang saya sebutkan yang tadi. Jadi waktu itu kombinasi dari tim saya yang sebelumnya dengan tim yang dipilih waktu itu disuruh untuk mengkombinasikan desain kita untuk bikin bentuk baru. Yang kita namakan kemudian Centripetal Pavilion. Nah, seperti ini kira-kira efeknya didapatkan dari. Nah, jadi ini untuk grup yang waktu itu yang idenya yang menang, yang terus kemudian digabung dengan tim kami waktu itu. Jadi ide yang pertama, ini adalah proposal yang terus kemudian diloloskan untuk di-develop desainnya waktu itu. Jadi waktu itu kami disuruh kombinasi antara tim yang sebelumnya dengan tim yang ini untuk merasionalisasi bagaimana ketika pavilion ini akan dibangun apabila misalnya nanti jadi fix dibangun oleh satu studio. Jadi waktu itu setelah diskusi panjang lebar, terus akhirnya didapatkan ini satu kesimpulan bahwa kita akan bikin sebuah pavilion yang mana dia ini akan mengcapture view. View-nya ini di area sudutnya cantilever dari gedung baru, yang mana ini nanti akan kita bikin opening karena di situ dirasa titik yang estetis ya waktu itu. Terus ini ada panel, ini ada nanti untuk seatingnya di bawah, terus nanti untuk tempat untuk panel yang untuk presentasi, dan ini yang openingnya yang ada di sini, yang dia nanti disesuaikan dengan analisis dari wind dan solar, analisis matahari yang dilakukan. Jadi ini bentuknya, jadi kita mencoba banyak untuk structural patternnya. Jadi mulai dari bentuk hexagon seperti ini, ada bentuk grid seperti ini, ada yang model mesh seperti ini, triangle seperti ini, sampai dengan bentuk yang seperti ini yang terus kemudian ini kami pilih. Jadi kayak bentuknya iglu. Jadi dia kotak, tapi lama-lama dia mengecil. Karena ini yang paling mungkin. Terus ini structural rationalization-nya ini, kalau misalnya ini ada bentuk yang sphere seperti ini, terus ini kita scale atau kita skala, terus ini kita rotate seperti ini, ada kita tinggikan ke atas untuk trim half, ini maka basic geometrinya ini kira-kira bebannya nanti pusatnya dia di sini dan di sini ya bentuknya ya. Makanya terus kemudian bentuk ini secara struktur kurang stabil ya. Terus karena ini center of ellipsoidnya, jadi bentuk beratnya ini. Terus akhirnya kita nggak pakai yang ini, tapi kita pakai yang sphere seperti ini. Terus ini kita jadikan ellipsoid. Terus ini poin dari ellipsoidnya ini kita geser. Apexnya ini kita geser untuk mencapai di edge of cantilever yang kita inginkan. Maka kira-kira bentuknya seperti final formnya. Jadi kalau misalnya ini nanti dia menuju ke titik sudutnya cantilever, kita kira view yang kita dapatkan nanti seperti ini. Dan ini yang ingin kita capture. Jadi misalnya nanti ada orang dari arah sini, orangnya masih bisa untuk melewati pavilionnya dan menikmati dari area sini. Jadi ini kira-kira diagram sirkulasinya. Kayaknya ini untuk mengcapture orang, agar orang ini tetap masih bisa pass through atau melewati pavilion ini. Ini kita buatkan opening di sini dan opening di daerah sini. Ini openingnya ini. Terus openingnya ini kita bikin setengah struktur, terus ini kita mirror. Ini
ini menuju view yang menuju Tin Alley itu yang sebelumnya, dan ini terus kemudian kita jadikan tempat untuk presentasi ya. Jadi di dalam ini ada tempat untuk presentasi, masih ada space untuk presentasinya, dan kira-kira orang dari luar masih bisa melihat presentasinya ya, maupun orang yang dari dalam kira-kira, dan orang masih bisa duduk juga. Jadi kita bikin ada tempat duduknya seperti itu. Terus kita juga bikin, kalau misalnya ini ada outside line extend into inside, jadi kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi jadilah dia bentuk seperti spinning wheel ya, spinning, sesuatu yang pengen spin, makanya kita namakan centripetal pavilion. Kalau misalnya ini di final desainnya, ini kita bikin gambar kerjanya kira-kira seperti ini. Nah, terus sekarang bagaimana untuk menentukan titik bukaan? Nah, titik bukaan ini besar kecilnya ini kita tentukan berdasarkan solar diagram. Jadi berdasarkan intensitas dari matahari yang ada di lokasi. Kalau misalnya dia panas itu cenderung kita tutup. Tapi kalau dia yang nggak panas ini cenderung kita buka. Dari panel-panelnya yang seperti itu. Untuk desain finalnya ini, seperti kita lihat kalau misalnya ini kita unfold ya. Jadi ini kita bagi menjadi beberapa warna, mulai dari warna putih sampai warna dark gray seperti ini. Jadi kalau warna putih ini artinya dia opening tanpa box. Kalau dia ini yang warna gray muda seperti ini ada, artinya ada opening, tapi openingnya ini dia tanpa ini, tanpa topi ya, tanpa cone. Tapi kalau untuk yang dia yang agak seperti ini, dia ini masih pakai cone karena dia ini agak panas. Tapi untuk yang terlalu panas ini kita blok agar dia nggak terlalu panas, jadi orang tidak terkena matahari secara langsung, jadi masih ada shading. Jadi ini untuk structure studinya ini. Kalau misalnya ini kita ambil bentuk yang seperti ini, maka yang terjadi bentuk yang seperti ini, kalau misalnya ini kotaknya ini, maka bentuknya dia akan susah untuk difabrikasi ya. Jadi kalau misalnya ini bentuknya tidak kita bikin planar, maka infill-nya ini yang akan susah kita fabrikasi, karena layer kita untuk penutupnya ini kan kita harus bentuknya planar ya, benar-benar lurus. Makanya terus akhirnya bentuk yang ini kita modifikasi, kita jadikan planar seperti ini, jadi pasti 90 derajat. Jadi begitu kita potong di CNC, maka ini dia bisa masuk ya. Jadi makanya bentuknya, terus kemudian strukturnya ini bukan bentuk yang lurus seperti ini, tapi dia agak zigzag-zigzag ini. Ini bukan karena apa-apa, tapi ini memang disebabkan karena faktor agar dia ini lebih mudah untuk difabrikasi secara planar. Dan dia memberi bentuk yang lebih menarik karena dia bergerigi ya, seperti bergerigi. Jadi dia seolah-olah pengen spinning. Nah, seperti ini kira-kira strukturnya. Jadi kalau misalkan ini structure logic-nya ya. Jadi kalau misalnya bentuknya ini dia ukurannya sama dari atas sampai ke bawah, maka dia ini beratnya kira-kira dia akan seperti ini. Tapi ketika ini kita bikin bentuknya lebih kecil, maka dia ini akan lebih stabil, dan di bawahnya ini untuk tempat duduknya ini dia berfungsi sebagai load transfer. Jadi nanti bisa kita kasih pemberat di bawahnya, jadi struktur kita ini stabil ya. Jadi tanpa anchor pun bisa. Nah, ini kalau misalnya kita buat exploded axonometric-nya, jadi ada tempat duduk, ada rangkanya yang berbentuk gerigi seperti ini. Terus ini ada penutupnya, penutup yang ngeblok, ada yang terbuka, ada yang ada cone, ada yang tanpa cone. Nah, kita juga waktu itu disuruh untuk bikin skenario. Kalau misalnya ini jadi difabrikasi, proses fabrikasinya bagaimana? Jadi ini kita bikin assembly sequence ya. Mulai dari kita beli bahan, terus bahannya ini kita CNC seperti itu. Terus hasil CNC-nya ini kita assembled offsite. Ini dibikin di workshop ya. Jadi ini kita bikin di workshop. Setelah itu ini kita transfer ke moda transportasi untuk terus kemudian dibawa ke site seperti ini.
Terus site-nya ini nanti kita amankan terlebih dahulu, dikasih garis polisi dengan kun-kun seperti ini. Terus kita loading ya, loading material ya. Loading pavilion-nya. Piece per piece ya. Terus habis gitu kita bangun, karena ini tingginya enggak terlalu tinggi dan dia beratnya masing-masing item ini ringan, maka kita tidak perlu crane untuk menaikkan sampai ke atas. Oke. Akhirnya jadi. Nah, ini structural prototype-nya. Jadi ini prototype 1:10, waktu itu kami pakai kertas. Jadi ini untuk strukturnya saja yang terbuka. Ini kalau misalnya kita kasih cladding yang tertutup ya. Jadi seperti ini kira-kira. Dan ini kenapa kita bikin gerigi-gerigi seperti ini, agar dia bentuknya planarnya ini tidak terganggu. Ini untuk prototype 1:1-nya. Jadi ini prototype yang pertama, ini kita nggak pakai ini karena ini susah. Jadi ketika kita bikin yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya kita bikin dia ini menerus seperti ini garisnya, maka yang terjadi untuk infill-nya ini, penutupnya ini nggak bisa 90 derajat. Maka dia harus dipotong jadi segitiga ini. Dan ini jelek, kita nggak. Makanya terus kita bikin strukturnya bentuknya seperti ini. Kayak ada gerigi-geriginya ini, tujuannya agar dia bisa planar 90 derajat. Ini prototype yang terus kemudian final kita bikin. Nah ini kalau misalnya yang ada opening, ini tanpa opening ya, ini yang benar-benar ngeblok. Ini yang pakai opening, tapi ini pakai cone. Nah ini kira-kira. Nah estimasinya waktu itu kira-kira kita ini akan butuh sheetnya ini, atau lembar plywoodnya ini, kita yang 12 mili kita butuh 34, karena ada 140 box, 12 milinya 34, 6 milinya 12, dan 4 mm untuk bendy ply atau yang masih itu, untuk bikin cone-nya itu kira-kira satu lembar. Jadi ini kira-kira bentuknya kalau dari luar. Oke. Nah, kendala dari pavilion ini adalah secara estetika ini kurang menarik ya. Kurang menarik, makanya ini secara bentuk, kalau misalnya kita pun nanti dipilih, harus kita perbaiki lagi bentuknya. Karena memang waktu itu kita fokusnya ke bagaimana sistem strukturnya ini lebih mudah untuk dibangun, dan dia ini secara modul dia ringan. Sekarang kita menuju ke phase 2. Jadi waktu itu dari segi kebutuhan untuk material, tim yang satunya ini yang akan kita develop ini hanya mampu membutuhkan kira-kira 30 lembar saja. Dan secara desain memang lebih bagus karena dia pakai road. Dan itu adalah yang terus kemudian kita pakai satu studio untuk dibangun ya. Ini namanya waktu itu Articulated Timber Ground Pavilion. Ini yang final ya. Nah, ini kira-kira detailnya. Design development. Jadi design development ini kita mulai dari tim yang menang waktu itu, yang dipilih ya. Jadi ini tim yang dipilih, yang juara. Ini yang ide awalnya. Jadi dia mulai dari bentuk yang seperti ini, terus kemudian dia menjadi design iteration yang seperti ini. Jadi di phase yang phase 1A dan phase 1B, tim yang menang ini, kelemahan utamanya adalah waktu itu desain ini terlalu free. Maksudnya gini, maksudnya tidak ada perbedaan antara internal space dan external space. Jadi kesannya space ini, dia ini hanya kayak semacam tempat duduk. Jadi tidak ada internal space-nya, nggak ada. Karena ketika kita gambar ini ya, diagramnya seperti ini, maka ini semuanya ini open, no enclosure. Jadi tidak ada yang tertutup sama. Ya, makanya terus kemudian, waktu itu ketika kita di-merge satu studio, maka kita harus mendevelop ini. Dan waktu itu saya kebetulan tim yang bagian global form. Jadi yang membentuk untuk memperbaiki atau merevisi dari desain yang telah dipilih untuk kita develop satu studio. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita mengintroduce waktu itu
saya memberikan ide di studio gimana kalau kita bikin yang namanya bifurcating form atau bentuk yang bercabang. Jadi bentuk yang bercabang ini bentuknya nanti dia akan bercabang dari cabang yang utama, sehingga ketika ini ada cabangnya, maka yang terjadi dia akan membentuk yang namanya enclosure atau penutup, sehingga dia menciptakan suatu space di dalam. Makanya nanti ada perbedaan antara internal space dan external space dibandingkan yang ini yang dia yang lebih terbuka. Nah, terus yang perlu kita pahami lagi, bedanya antara bifurcated transition dengan circular transition adalah seperti. Jadi kalau bifurcated transition, dia itu kayak semacam pohon ya. Jadi dia dari satu titik terus dia terus kemudian bercabang. Tapi kalau circular transition, kalau misalnya ini kita potong seperti ini di sini ini, maka yang terjadi adalah dia akan ada yang namanya hole, potong, karena titiknya ini dia bersatunya tidak di satu titik tapi di dua titik ini ya. Singgungannya ini di sini dan di sini ada dua titik, makanya dia akan bikin hole. Tapi kalau bifurcated form ini, dia ini ketika kita potong di sini, maka dia akan membentuk hal yang tertutup, perfect transition. Makanya itu terus kemudian kita pakai bifurcation form. Nah, ini development ID-nya yang pertama. Jadi kita waktu itu perbaiki rebuild curvature, kita perbaiki kurvanya, terus kita roof adjustment, terus waktu itu kita juga menghilangkan roof baby-nya ini, karena secara logik di grasshopper-nya ini atau logik di algoritmanya ini nggak pas, karena kita butuh even number. Jadi waktu itu jumlahnya ganjil, jadi sementara kita butuh jumlah genap. Ini kita turunkan ini adjustment. Terus waktu itu kita juga sempat dari bentuk yang awalnya yang seperti tadi, dari yang kanan ini, kita kemudian kita mirror ya, karena ini setelah kita lakukan analisis ini ternyata view dan sunlightnya ini yang paling bagus ini dari sudut yang satunya lagi, makanya bentuk ini kita mirror. Terus kita juga meredefine ulang generative curve-nya untuk maximum height, untuk ketinggian maksimum ya. Terus jadi waktu itu di studio teman-teman yang lain agak ragu dengan bifurcating form. Akhirnya waktu itu saya introduce yang namanya ini circle ini radius ini untuk menentukan bahwa ini adalah radius orang satu manusia yang kira-kira duduk di sini berapa sih dia. Ketika inti kita introduce ke dalam global form, maka teman-teman yang lain ternyata anu ya, bisa ya, sepakat. Terus akhirnya terus kemudian disepakati oleh semua tim, akhirnya ini kita develop. Oke, berarti memang bifurcating-nya ini nggak bisa kecil. Ketika kita kecil, maka dia space-nya kurang bermanfaat. Maka terus kemudian kita introduce circle ini. Jadi ini adalah minimum yang dibutuhkan untuk bifurcating ini. Space-nya seperti itu, kira-kira. Nah, terus akhirnya ini dari sini, terus kita develop lagi sampai menjadi final ya. Ini kurvanya. Sampai kita perbaiki, mulai dari fixing roof structure sampai kita reduce size ini tujuannya untuk mengurangi jumlah material ya, karena kalau semakin besar maka semakin banyak pula plywood yang akan kita butuh. Terus makanya ini terus kemudian awalnya yang bentuknya sama-sama besar seperti ini kita kurangi, yang satu jadi baby, jadi kecil, yang satu jadi ibaratnya ini kayak parent, ini babynya, jadi yang satu ini orang tuanya, yang kecil ini anaknya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita kurangi sampai kira-kira bentuknya ini secara material, kalau kita bikin nestingnya, kalau kita itu kira-kira cukup untuk 40-an lembar, kira-kira 40-an lembar ini ya, plywood. Jadi waktu itu sudah kita adjust. Jadi ini bentuknya salah satunya juga ditentukan oleh budget dari sisi itu ya, besar kecilnya dan kebutuhan bahan. Ini juga kita adjust bracing-nya, jadi ini untuk menentukan kekuatannya agar dia tidak rubuh ya. Jadi ini internal structure-nya ya. Terus ini kita juga introduce yang namanya bone member. Jadi bone member ini, jadi dia punya dua fungsi. Fungsi yang pertama, jadi sebenarnya bone member ini ditemukan tidak sengaja. Jadi sebenarnya
awalnya ini engineer-nya, jadi waktu itu kami pakai konsultan engineer, dia beliau menyarankan agar setiap dari fixing-nya ini, join-nya ini diperbesar. Jadi yang awalnya kecil dia perbesar, karena dia akan semakin kuat secara struktur. Nanti akan saya tunjukkan data mengenai perbedaan kekuatan strukturnya kalau dia pakai thickening atau penebalan dan tanpa penebal. Terus akhirnya setelah kita develop, loh, ini kan bentuk ini, kalau kita develop lagi, ini juga bisa jadi untuk ketika kita masukkan human ergonomics atau ergonomi, maka dia akan menjadi bentuk yang lebih menarik. Dan setelah kita masukkan data itu, maka jadilah dia bone member. Kenapa kita namakan bone member? Karena memang bentuknya seperti tulang, yang mana bentuk itu terus kemudian membuat pavilion ini lebih atraktif lagi. Oke, di sini juga kita detailkan lagi end profile-nya, termasuk bracing-nya. Waktu itu kita juga sempat bikin penelitian, mau dikasih extension lagi. Extension lagi tujuannya agar membuat face-nya ini lebih kayak lebih kerasa ya roof-nya. Cuman terus kemudian ini idenya kita abandon atau kita tinggalkan, nggak dipakai, karena ternyata waktu itu di lapangan extension-nya ini terlalu ini ya, kena angin itu terlalu kuat, angin nggak kuat, akhirnya ini nggak kita pakai. Terus salah satu ini ya, salah satu yang kita pertimbangkan dalam desain adalah OHNN atau K3. Nah, K3 ini pentingnya apa? Contohnya seperti ini, dia ini terlalu tinggi, ini nggak boleh, karena di briefnya tidak boleh meng-encourage orang untuk naik, ini bahaya, naik tinggi. Terus dia juga kebentuk ya ini ya, terlalu pendek, makanya kita adjust lagi. Terus ini dia nggak boleh ada overlap seperti ini, karena dia akan rawan, karena ini nanti akan bisa bergerak ya, jadi ini nanti kayak gunting ya, jadi bahaya, tangan orang nanti bahaya. Terus untuk yang seperti ini juga ya harus diperbaiki lagi. Jadi akhirnya dari bentuk yang awalnya tinggi seperti ini, terus akhirnya bentuknya dia menjadi berkurang, lebih pendek agar lebih aman. Jadi kira-kira bentuk yang final nanti kira-kira bentuk seperti ini, yang mana orang ini mau setiap bagaimanapun jenis posisinya dia akan tetap. Jadi ini sudah resolve dengan desain yang terbaik. Jadi selain dia itu untuk struktur, untuk ergonomik, dia juga mengakomodasi OHNN. Nah, sekarang kita bahas mengenai prototype. Prototype ini, jadi sebelum kita bikin prototype semuanya, kita bikin salah satu bagian dari prototype. Karena kita bagi, agar kita untuk mempermudah kita sebelum kita merakit semuanya. Prototyping untuk ngetes ya, sekaligus ini untuk bahan tes kita. Jadi ini waktu itu idenya adalah roof-nya ini nanti bisa bergerak. Seperti yang teman-teman bisa lihat di video ya. Ini ada rubber joint, jadi waktu itu kita bikin cetakan, tujuannya ini dia agar kayak ada efek bouncy, sekaligus juga dia ada agar dia masih bisa bergerak. Nah, waktu itu kita juga introduce yang namanya cool pattern-nya ini. Cool pattern ini tujuannya apa? Tujuannya agar materialnya kita nggak terlalu banyak ya, overlap-nya. Jadi mengurangi, sekaligus dia untuk transparansi juga. Ini bin rubber joint-nya untuk agar menimbulkan gerakan itu. Ini rubber joint-nya, detailnya ya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini digerakkan, nanti kalau misalnya ada orang duduk, maka dia ini nanti akan bisa bergerak. Sekaligus dia akan memberikan efek bouncy ya. Ya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya ini teman-teman bisa lihat ini movement result-nya. Jadi ini before movement, jadi seperti ini. Kalau nggak ada orang, ketika ini ada orang duduk, maka dia akan movement ya, ada pergerakannya seperti ini. Nah, jadi kita nggak perlu peer ya untuk bikin bouncy effect-nya. Nah, ini jadi yang disarankan oleh engineer-nya ini ya, ini kayak gini, thickening-nya ini. Kalau misalnya dia ada penebalan, maka dia akan secara struktur dia semakin kuat dibandingkan kalau hanya lurus-lurus aja seperti ini. Awalnya ya lurus seperti ini tiap profile membernya, cuman ketika dia dikasih beban, ini dia rawan patah. Makanya engineer-nya menyarankan untuk bikin thickening, penebalan. Penebalannya itu digabung dengan ergonomics yang tadi, jadilah bentuk yang a bone member, atau bentuk-bentuk yang seperti tulang itu. Nah, ini untuk chain link section-nya ini. Jadi ini yang untuk
daerah sini ya, bagian yang di warna merah. Lah ini prototype finalnya, jadi ini idenya jadi gini. Ini kan yang sudah final dari Global Form, sudah jadi, sudah difabrikasi beberapa bagian. Ini kalau misalnya ini kita mapping, jadi ini spring load chain link-nya ini yang warna ini ya, warna hijau. Yang warna merah ini adalah washer and pin join. Sementara untuk yang warna biru ini yang bouncy, bouncy roof area. Jadi ketika ada orang duduk nanti dia bisa bergerak. Sementara untuk yang lainnya ini, yang warna gray ini static area. Jadi statis ya, dia nggak bisa bergerak. Jadi fix. Nah ini untuk prototype finalnya, ini detailnya ya. Ini untuk rubber pin joinnya. Jadi kalau misalnya ini kita exploded axonometric, kira-kira seperti ini ya, mulai dari jenis baut yang kita gunakan sampai dengan ini bentuk rubber joinnya, sampai dengan cincinnya ini, ringnya ini, sampai dengan ininya untuk penutupnya ini, di joinnya ini. Soalnya ini kenapa kita pilih yang ini soalnya agar ini bisa nempel ke sini ya, nempel ke kayunya. Ini untuk prototype final ini untuk rubber washer joint. Ini washer joint-nya seperti ini, packer-nya. Jadi ini bisa lebih menghemat material dan ini profile bone member. Ini sudah ada bone membrane. Ini untuk pin joint. Jadi ini tanpa ada washer. Ini untuk dowel joint. Ini untuk slider lah. Ini jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau di yang tadi kan ada yang bagian yang roofnya ini yang bisa bergerak kan. Nah ini slidernya ini untuk mengakomodasi pergerakan itu. Karena dia, ketika dia bergerak dari awal di sini, dia nanti dari lari ke sini. Ini makanya dia ini sliding joint. Dan ini yang paling penting dari semuanya, salah satunya adalah ground lock joint. Ground lock joint ini tujuannya ini, karena masing-masing chunk atau bagian dari kotak-kotak ini yang diangkat orang ini akan gimana caranya agar dia mudah untuk menggabungkan. Karena ketika ini kita gabung, bagian bawahnya kan susah. Makanya ini kita bikin ground lock joint seperti ini, bentuknya seperti huruf W. Jadi yang ini untuk nge-lock bagian yang chunk yang A, yang satunya lagi untuk bagian yang B. Ini washer joint-nya ya, detailnya. Ini untuk pin joint. Ini untuk ground lock join, ini untuk slider join, dan yang ini untuk ikatan angin. Nah ini kita juga ngetes di lab waktu itu untuk menentukan berapa besar sih kekuatan yang mampu untuk di sambungan ini ya, masing-masing joinnya ini. Jadi waktu itu kita bikin tes. Jadi kalau misalkan ini tanpa thickening seperti yang saya sebutkan tadi, seperti ini, dia ini kekuatannya dia hanya 0,95 kN. Sementara kalau ini kita pakai thickening seperti ini, atau pakai penebalan seperti ini, dia ini mampu mencapai 7,6 kN. Hampir 7,5 kali lipat ya, 750% dengan adanya thickening ini kekuatannya. Bahkan ketika ini untuk yang bagian yang ada industrial rubber plus larger profile ini, ya ini kita mampu sampai 11 kN katanya per titik sambungan. Jadi bisa dibayangkan kalau di satu sambungan itu, kalau misalnya ada orang beratnya 70 kilo, itu butuh kira-kira 10 orang untuk duduk di titik satu titik itu untuk memecahkan atau untuk merusakkan satu join. Jadi sangat-sangat dengan adanya thickening itu ya. Kita langsung menuju ke script and digital fabrication, karena memang waktu itu saya bagian yang bikin scriptnya, termasuk karena waktu itu ada di Global Form. Jadi ini kalau misalnya kita bikin logiknya ini kira-kira seperti ini ya. Jadi ini key plan-nya. Jadi
dia memiliki banyak, ini sudah dipetakan, jadi yang warna biru ini artinya main logic. Untuk yang warna yang oranye ini artinya dia ini detail profiling logic. Untuk yang warna ini thickening, ini tetap main logic juga, cuman ini dia beda. Terus ini fabricator logic, J ini, K ini untuk nesting, dan ini untuk clash analysis. Ini pembagian grasshopper logicnya kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya grasshoppernya ini kita gambar semua, kita tunjukkan sama, kira-kira ini bentuk grasshoppernya kita ya, atau generatif algoritm kita waktu itu ya, mulai dari A sampai G, ini yang H, ini yang masih bagian dari H, terus I, J, K. Oke, sekarang kita mulai menuju ke logicnya. Jadi ini kalau misalnya ini teman-teman ingat yang tadi, jadi kurva ini atau generative curve-nya ini sebagai input. Jadi generative curve-nya ini sebenarnya ini dihasilkan dari proses yang panjang yang tadi ya, mulai dari ditentukan oleh jumlah material, terus habis itu ditentukan oleh OHNS atau K3 kesehatan yang tadi, terus ditentukan oleh ergonomics, dan ditentukan oleh bentuk join, struktur joinnya itu. Maka ini adalah generative curve atau kurva dasar final yang telah kita pakati. Ini sudah berdasarkan pengecekan yang panjang seperti tadi, oke? Jadi ini adalah generative curve-nya. Jadi dari sini, ini poin utamanya, ini dari titik bifurcating form ini. Jadi ini kita extract poin. Jadi yang pertama ini kita rebuild dulu untuk final curve-nya atau kurva finalnya. Terus ini kita dari bifurcating form-nya ini kita bikin titik utama, jadikan titik utama. Titik utama ini terus kemudian kita bikin plane X dan Z. XZ plane seperti ini. Jadi ini kalau teman-teman tahu grasshopper ya, jadi ini kira-kira definisi grasshopper-nya. Oke. Lalu dari plane ini, XZ ini kita copy, karena tebelnya plywood yang akan kita pakai adalah 18 mm, maka ini kita move sepanjang 18 mm ya. Jadi ini kita move ke kanan, juga kita move ke kiri ya. Kita ke arah sana, juga ke arah sini, kita move semua. Red seperti itu. Lalu dari move-nya ini, dari intersection, soalnya kan dia kan ini kotak ya. Jadi plane ini ketika dia bertemu dengan generative curve sebagai input itu, maka dia akan membentuk yang namanya intersection. Nah, intersection-nya itu kita ekstrak titiknya. Nah, maka kita akan mendapatkan titik-titik seperti ini, yang mana ini titik-titik ini seperti point cloud ya. Jadi ini sebenarnya ini titik-titik yang dibentuk dari section ini titik-titik seperti ini. Dari intersection atau dari pertemuan antara plane dengan garis inputnya. Terus habis itu dari masing-masing ini kita draw line. Jadi kita konekkan antara masing-masing titik ini dengan titik yang lain, kita gambar garis-garisnya ya. Sehingga ketika kita gambar garis-garisnya, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira. Oke. Jadi ini definisi grasshopper-nya ya, kira-kira ya. Oke, lah setelah itu, karena kita nggak pengen ini terlalu ngeblok, maka kita ada yang namanya cooling pattern. Jadi cooling pattern ini kita bikin pattern yang mana satu garis ini nggak ada, satu garis ada. Terus nanti ada lagi yang di titik tertentu yang satu garis ada, satu garis packer untuk mengurangi material, terus satu garis ada lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi cooling pattern waktu itu yang kita pakai, cooling patternnya ini ada macam-macam ya. Ada yang 1A, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Nah, untuk cooling pattern yang pertama, yang 1A ini adalah true false. Ini untuk
base untuk yang bagian bawah dan untuk roof, untuk atap ya. Sementara untuk yang cooling pattern yang 2A ini untuk bagian yang area yang leg, seat, dan wall. Ini cooling patternnya ini false, true, false, false. Sementara untuk cooling pattern yang 2B ini untuk packers. Ini false, 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 true. Kalau untuk cooling pattern yang 3A ini untuk bracing yang tipe 1, ini true, false, false, false. Untuk cooling pattern yang 3B ini letaknya ada di bracing tipe 2, ini cooling patternnya false, false, true, false. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi ketika ini kita bikin cooling pattern seperti ini, maka yang terjadi adalah bentuk yang seperti ini. Jadi dia ini sudah lebih transparan dan dia lebih hemat biaya dibandingkan dengan yang tanpa cooling pattern. Karena kalau tanpa cooling pattern, dia akan ngeblok, benar-benar ngeblok ya. Lalu kita juga ada yang namanya profiling surface and joint. Jadi profiling surface and joint ini tujuannya adalah untuk menciptakan bone member. Nanti ada juga yang normal member, ada bifurcation member, ada packers and joint. Jadi ada 4 ya. Bone member ini dia untuk area-area yang orang itu duduk. Karena bone member ini bentuknya dia yang naik turun, maka dia secara material dia lebih boros material. Makanya kita kombinasi dengan normal member. Jadi normal member ini hanya bentuk lurus-lurus saja. Bentuk yang kira-kira daerah-daerah yang tidak diduduki langsung oleh orang. Itu normal member. Untuk bifurcation member ini hanya ada di bagian sambungannya. Dan packers and joint ini di warna biru ini. Jadi ini untuk bentuk-bentuk detail-detail joint-nya ada di sini, di bentuk ini. Lalu ini thickening profile surface. Jadi kalau misalnya ini bentuk yang itu, bentuk yang sebelumnya ini kita bikin profile, terus kita thickening, maka jadilah bentuk final dari pavilion yang seperti ini. Jadi ini kalau misalkan saya detailkan ya, ini untuk cooling patternnya, cooling pattern 1A, 1 yang tadi itu ya, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, kira-kira seperti ini. Cooling patternnya false, true, false, true, false, false, dan lain-lainnya. Seperti yang ada di diagram yang sebelumnya. Oke, next. Nah, sekarang kita detailkan yang bone member. Sekarang kita ke H ini. H ini kita detailkan lagi. Oke. Jadi kalau untuk yang H ini, misalkan untuk kasus ini kita coba yang H1 ya. Untuk yang kasus yang H1 ini, bone member logic atau H1 ini input curve-nya itu seperti ini. Di curve yang pertama tadi, terus curve yang ini kita evaluate curve. Jadi dengan kita evaluasi kurvanya ini, maka dia akan membentuk titik-titik seperti ini. Nah, dari masing-masing titik ini kita move up and move down. Ini Z-axis, jadi di Z-axis ya. Jadi akan terbentuk seperti ini. Nah, move up, move down-nya ini tergantung dari studi ergonomics yang kita lakukan sebelumnya. Nilainya ini tergantung itu. Jadi begitu ini sudah kita move up, move down, ini kita konekkan dengan interpolate curve dari point-nya. Setelah itu, ini kan dia belum memiliki ending, maka ini garisnya ini tadi kita extend. Begitu kita ambil garis lagi, extract point-nya, terus kita draw circle. Nah, seperti itu. Maka jadilah joint curve yang membentuk bone member seperti itu. Logiknya. Itu kira-kira logikanya seperti ini. Nah, kalau untuk definisi grasshopper-nya sendiri, ini seperti ini kira-kira ya. Ini ada di area yang daerah sini. Ini H1 ya, untuk profiling member-nya. Next. Nah, sekarang kita menuju ke H1 aksen. H1 aksen ini adalah bagian-bagian dari bone member, tapi bone member khusus untuk yang bisa moving atau yang bisa bergerak, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Karena kita ingin pavilionnya ini bisa ketika orang duduk dia bouncy ya. Pertama kita select moving bracing member. Terus habis itu kita endpointnya kita cari.
Terus dari endpoint ini kita move slider ya. Begitu ini kita slider seperti ini maksimalnya di angka berapa? Kita harus menghitung maksimum slidernya, jaraknya. Terus kita juga harus menghitung angle-nya ini berapa, sudut untuk ergonomik. Karena ketika kita terlalu terlalu masuk, maka orang akan kecepit. Dan itu tidak kita inginkan. Makanya ini kita ada ditentukan oleh sudut maksimalnya ini berapa ketika orang duduk. Dan ketika orang duduk ini, nanti translasinya dia menjadi berapa panjangnya ini. Dan ini dia berapa. Maka itu yang akan kita hitung di profiling member logic ini untuk moving bone member ini ya. Jadi kalau misalnya ini teman-teman lihat logiknya ya, kira-kira seperti ini. Ini untuk grasshopper definition-nya, oke. Okay. Next. Nah, ini kira-kira kalau kita bikin matrix movement-nya ya, yang untuk bagian yang ini ya. Maka dia ini slider movement, ini 0 mili, 10 mili, 20 mili, 30 mili, sampai dengan 110 mili. Maka akan kita ketahui bench angle-nya berapa. Di derajatnya ini berapa. Ya, ini begitu ini sudah maksimal di sini, maka ini kita kunci. Maka langkah selanjutnya seperti ini ya. Jadi ini 0 sampai 45 derajat itu kita di sini. Ini angle-nya dia berapa? Dan dia after movement-nya ini berapa? Dari sini kita translasikan sini. Dari sini kita dapat tahu bahwa oh ternyata yang dibutuhkan adalah slider kira-kira panjangnya itu 110 mili atau 11 cm kira-kira slidernya. Ya, berarti udah ketemu. Seperti itu kira-kira. Oke, sekarang kita menuju ke H2. H2 ini normal member. Jadi, kenapa kita tetap pakai normal member untuk beberapa bagian yang tidak langsung bersentuhan dengan tubuh manusia? Karena untuk menghemat bahan. Karena kalau dia bentuknya lurus-lurus seperti ini, bisa kita bayangkan kalau misalnya ini kita taruh di satu lembar plywood, maka lebih hemat kan? Karena dia bentuknya lurus-lurus, tapi kalau dia bentuknya naik turun kayak bone member, maka dia akan lebih boros. Makanya kita tetap memakai normal member di beberapa titik. Jadi ini inputnya cuma seperti ini, terus kita offset aja, terus kita extend bagian depannya ini, terus kita extract point, kita draw curve, maka dia jadilah normal member yang seperti ini. Ini untuk grasshopper logicnya yang untuk normal member ya. Nah, sekarang ada juga H3. H3 ini bifurcation logic. Bifurcation logic ini adalah yang menyatukan antara yang parent dengan yang baby, atau bentuk yang besar dengan bentuk yang kecil. Karena dia kalau tidak menyatu seperti ini, maka dia akan jelek hasilnya. Sudah kita coba, makanya ini kita satukan. Jadi, kita joint input curve, kita offset, terus kita extend, terus kita ambil titiknya, terus kita join draw circle, maka jadilah bentuk dari bifurcation member logicnya ini. Ini untuk grasshopper logicnya. Nah, kita juga ini membahas mengenai packers and join logic. Nah, karena apa? Karena ini yang paling penting, karena ini yang akan menentukan bentuk lubangnya ini seperti apa. Ada yang dia yang lubangnya seperti ini saja, ada dia yang bentuknya seperti kacang yang untuk pin joint system itu, rubber washer, rubber joint dan lain-lain itu. Karena itu ditentukan dari ini, dari detail profiling logicnya ini yang untuk packers dan joint logic. Nah, jadi kalau ini kita ekstrak semua, ini kira-kira bentuknya seperti ini ya. Ini bentuk yang bulat-bulat ini artinya joint logic. Ini artinya packers ya. Kalau untuk yang ini garis-garis lurus ini artinya yang joinnya, yang untuk lubang-lubang. Ini untuk grasshopper logicnya. Dan yang terakhir, ini ada clash member analysis logic atau H5. Nah, ini tujuannya apa? Karena keseringan kalau kita ini tidak melakukan clash analysis, maka yang terjadi adalah seperti ini. Bayangkan ketika ini dipotong, dan ini ketika dipasang di lapangan, maka ini nggak akan bisa. Makanya kita butuh yang namanya clash member analysis.
Karena dengan begini kita akan mengetahui sebelum ini kita fabrikasi, kita sudah tahu titik-titik mana saja yang akan clash. Seperti ini. Jadi kasusnya ini ada input surface seperti ini, kita convert ke curve, terus ini kita evaluate intersection. Maka akan terbentuklah atau terdeteksi yang namanya titik-titik clash-nya seperti itu. Dan ketika terjadi seperti ini, maka kita harus ngedit ini agar dia tidak bersinggungan dengan teman sebelahnya ya. Ini untuk detail clash analysis logic-nya dari Grasshopper. Sekarang kita ke chunk division and labeling. Jadi waktu itu yang kita butuhkan adalah, maksudnya kita sepakati di studio adalah pokoknya ini kita desain bagaimana caranya kita membagi ini berdasarkan berat maksimum. Nah, berat maksimum yang dibolehkan adalah 2 orang, kan masing-masing orang disyaratkan 20 kilo. Berarti kalau 2 orang, kalau untuk 2 orang berarti 40 kilo. Jadi ini pokoknya ini angka ini yang kita buat maksimum ketika kita membagi per bagian dari pavilion ini agar mudah untuk dibangun ya. Jadi misalkan ini, jadi diagram ini menunjukkan tinggi maksimum dan lebar maksimum dari masing-masing bagian atau part ketika kita fabrikasi. Kita ambil contoh bagian yang ini, dia ada 24 layer, terus dia lebarnya dia 1,8 meter, tingginya dia 70 cm, 700 mili misalnya. Untuk yang bagian paling tinggi, ini ada di ketinggian 2,79 meter. Lebarnya ini 2,8 meter dan dia hanya ada 8 layer, makanya dia ringan. Jadi setelah kita bagi berdasarkan berat seperti itu dan dimensi yang memungkinkan, kita juga bikin yang namanya labeling. Nah, labeling ini tujuannya apa? Agar nanti ketika kita assemble di lapangan, ini kita mudah ya, nggak kesulitan. Jadi untuk labelingnya ini kita pakai mulai dari ini ya, A, B, C, D, terus sebelahnya lagi E, terus lagi F, terus G, terus H, I, J, K, L, M, N, ya ini sesuai nomor ini. Nah, dari sini ini kita bisa ketahui beratnya berapa. Jadi kalau untuk yang warna biru ini artinya butuh 2 orang, butuh lebih dari 2 orang untuk membawa. Karena misalnya dia tinggi atau dia beratnya 39. Tapi kalau untuk yang warna kuning ini 2 orang aja bisa. Pokoknya kita bikin standar, kalau beratnya di bawah 35 itu 2 orang. Kalau di atas 35 maksimal 40 diangkat lebih dari 2 orang. Nah, itu janjiannya agar lebih mudah, enggak berat-berat diangkat. Terus ini untuk labeling. Ini sistem labelingnya kita, misalkan ini kita pakai studi kasus, ini L gitu. Misalnya L ini kan dia dari L1 sampai L8. Dia kan berarti artinya ada 8 layer. Nah ini masing-masing bagian, ini kita kasih nomor. L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8. Jadi masing-masing orang ketika memasang ini, ketika di lapangan, ini mudah sekali. Terus ini packer joinnya berapa yang dibutuhkan. Jadi lebih mudah. Makanya ini labelingnya sangat foolproof, jadi sangat mudah sekali. Nah ini untuk nestingnya, karena waktu itu yang bagian nesting adalah saya. Jadi ini yang perlu diperhatikan dari nesting ini adalah yang pertama. Nesting ini kita dari samping, ini kita harus ada jarak minimum ya. Jadi ini, jadi jarak, karena kan kita ini pakai plywood ukurannya 1,22 kali 2,44 meter kan. Nah, ini harus ada jarak, jadi nggak boleh ngepres pinggir. Ini minimum 2 cm atau 20 mili dari pinggir. Karena apa? Karena kalau dia jaraknya itu kurang dari 2 cm, maka karena CNC itu punya mata pisaunya itu dia punya ketebalan diameter, maka dia akan rusak. Makanya dia ini harus ada syarat seperti itu. Untuk bentuk-bentuk yang seperti ini, yang bentuk yang bone member yang seperti ini, jarak antara space-nya ini
ini berdasarkan pengalaman di lapangan, karena kita juga trial and error, ada beberapa yang rusak, jadi kita bikin peraturan ini. Jaraknya ini minimum 17,5 mili atau 1,75 senti. Kalau misalnya ini ada tag seperti ini, nah kalau ada tag seperti ini, jaraknya ini minimum harus 1 cm dari borderline. Karena kalau nggak gitu nanti teksnya hilang, potong sama mata pisaunya CNC. Makanya dia jaraknya harus minimum 1 cm dari garis potongnya itu. Nah kalau ada ini, kalau misalkan dia ini ada ini ya, ada lubang seperti ini, yang mana lubang ini dia memiliki gap untuk teks, maka minimumnya ini harus 7 mili dari boundary line. Nah, ini adalah kenapa kita kan awalnya merencanakan ini tingkat efisiensinya ini antara 70-75% ya. Ya, 80%-an lah, 70-80%. Ini tapi karena bentuknya ini adalah bone member seperti ini, maka yang tercapai efisiensinya itu hanya 60%. Jadi 40% waste. Nah, terus yang paling penting jadi catatan ini, ketika kita bikin packers atau pembagi-pembagi yang bulat-bulat ini jaraknya nggak boleh terlalu mepet. Karena kalau dia terlalu mepet, karena si CNC itu kan dia punya penghisap. Itu kejadian itu karena terlalu mepet, dia kehisap masuk ke dalam CNC-nya. Akhirnya CNC-nya yang rusak, harus diperbaiki dulu karena nggak bisa beroperasi gara-gara masuk ya. Makanya ini kita kasih jarak minimal 4 cm antara per packernya ini. Karena kalau dia terlalu mepet, nanti pas waktu dia selesai, si CNC-nya ini, kipasnya ini, dia nyedot yang ini, nyedot yang sebelahnya. Makanya kita kasih jarak 4 cm untuk packers atau yang bulat-bulatnya itu. Makanya ini yang salah, ya ini yang benar yang seperti ini. Ini yang sudah kita perbaiki. Jadi ini sudah gap-gapnya, terus this is a clever way to put packers. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini kan ada zona kosong. Zona kosong ini bisa dikasih bentuk bulat ini, daripada bentuk bulatnya dia gabung sama temennya seperti ini, mending dicampur sama yang berat ini, karena dia nggak bakalan, ketika di CNC dia nggak bakalan kesedot ya, jadi aman seperti itu. Itu pembelajaran dari netting ya. Assembly sequence, jadi ini proses assembly-nya ya. Jadi assembly sequence ini kita mulai dari site survey. Jadi waktu itu setelah kita survei, ini kita dapatkan perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Yang mana perbedaannya itu, ini bisa kita ambil garisnya ini ya. Jadi perbedaan antara titik ini dengan titik yang sana, ini perbedaannya bisa sampai antara 20 mili atau 2 cm sampai dengan 6,5 cm. Jadi sangat-sangat krusial ya. Bayangkan 6 cm seperti ini. Kira-kira tingginya 6 cm itu kira-kira segini ini. Ini perbedaan yang sangat krusial dari elevasi atau kemiringan site ya. Makanya kita harus butuh join yang adaptable untuk mengurangi masalah dia nggak bisa dipasang di lapangan. Oke. Makanya terus kita bikin yang namanya ground lock system yang model seperti ini. Karena ketika ground locknya model seperti ini, yang mana ini dengan ketinggian kira-kira 6 cm, maka dia akan mampu mengatasi perbedaan elevasi tanah, yang mana ketinggian maksimalnya dia kira-kira 6 cm. Seperti itu. Ini assembly sequence-nya ini. Jadi ini masing-masing chunk, ini ketika dia ini misalnya ini bagian yang chunk yang A, ini yang chunk yang B, atau bagian yang satu yang seperti ini, yang satunya lagi nempel di sini, maka dia makan tetap toleransinya, dia masih tetap bisa ngunci meskipun perbedaan lantainya seperti itu, karena pakai lock joint system yang seperti ini. Jadi sebelum kita prototype 1:1, kita ini juga prototype 1:5 pakai laser cut seperti ini. Jadi ini join sistemnya yang di bawah ya. Jadi ini masing-masing join sistemnya. Jadi ini untuk mensimulasi apakah berhasil. Ternyata waktu kita simulasi di 1:5 ini sudah berhasil, maka kita mantap untuk fabrikasi 1:1. Oke. Nah, ini yang saya sebutkan tadi.
Jadi di lapangan itu ada aja masalah, mulai dari kalau yang ini bagus ya. Tapi ada juga masalah kasus yang dia itu kadang-kadang materialnya ini yang rusak. Jadi ada kasus di mana plywoodnya ini lem antara layernya atau lapisannya ini kurang bagus. Jadi begitu ini kita potong, dia ini rusak. Terus ini juga kita ukur gapnya. Jadi dengan adanya toleransi itu, itulah mengapa ini yang saya maksud tadi. Kenapa harus ada jarak minimal 2 cm dari samping ya, seperti itu. Karena apa? Karena ini akan kemakan oleh mesin CNC, mesin potongnya. Jadi ada bentuk ininya, ada lubangnya ini. Nah, jaraknya ini lumayan. Makanya harus ada gap. Itu pentingnya nesting. Nah, ini untuk preparation prosesnya, assembly-nya. Jadi ini pas waktu, jadi kita motong-motong join-nya, mulai dari kita bikin join ini rubber join-nya, terus ini kita amplas agar nggak terlalu tajam, agar nyaman dipakai orang. Terus ini pas waktu proses konstruksinya di workshop ya. Jadi seperti ini kira-kira workshop. Ini offsite assembly ya, jadi ini bukan onsite tapi di workshop, di studio kita. Lalu setelah itu kita assembly seperti itu, ini kita transport, kita kirim ke lapangan, ini di lapangan. Ini part yang pertama ini sudah sampai di lokasi. Ini on-site assembly-nya ya, proses assembly-nya ini di lapangan. Ini seperti yang teman-teman lihat, ini untuk ground lock joint system-nya itu. Ini yang kuncinya ini untuk mensatukan antara satu bagian dengan bagian yang lain dengan kondisi side yang miring sampai 6,5 cm, antara 2 cm sampai 6,5 cm perbedaan. Oke, ini masih assembly on site. Ini untuk proses pemasangan concrete end-nya ini. Jadi ini sebenarnya ini aslinya ada nama-nama kita ini di belakang ini, cuman ternyata kena cor. Akhirnya namanya nggak kelihatan. Ide awalnya namanya muncul setengah gitu, cuman gara-gara kena cor jadi hilang, jadi tertanam di dalam sini nama-nama timnya. Ini construction drawing, ini detail-detail gambarnya ya. Ini sectionnya, ini tampaknya. Ini untuk detail-detail join-nya. Seperti itu, slider join. Ini untuk cable bracing fixture, ya untuk ikatan angin lah. Ini untuk plinth-nya, concrete ends-nya itu. Ya ini sebenarnya ini ada nama-nama kita ya. Di perspex-nya ini. Sudah di laser cut cuman tertanam. Tuh. Jadi tertanam dalam itu nama-namanya. Nah, ini untuk chunk-nya. Jadi ini misalnya G1 sampai G12, ini artinya ada 12 layer ya. Ini untuk labeling-nya juga tuh. Ini untuk chunk G, D, E, F, G, H, K dan lain-lainnya. Ini untuk detail-detailnya. Kurang lebih seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini untuk nestingnya ini. Ini nesting yang final ya, maksudnya yang sudah teruji. Ketika di CNC dia nggak rusak ya. Ini yang final. Bisa kita hitung kebutuhan materialnya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 4 kali 2, 8. 8, 8, 8. 8 kali 3, 24 ya. 8 kali 4, 36. 37, 38, 39, 40. Ya, 40-an. Ini yang sisa yang kecil-kecil yang gara-gara yang ini kasus yang gara-gara rusak ya.
plywoodnya. Jadi kita potong lagi ya. Seperti yang di foto yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi kira-kira kita butuh 40-an lembar. Oke, jadi waktu itu ada juga tim kami yang mengontrol budget ya. Karena apa? Karena memang mau diakui atau tidak, namanya budget itu secara langsung maupun tidak langsung tetap akan mempengaruhi desain. Seperti yang saya sebutkan tadi, meskipun desain tidak dikompromikan, tapi tetap aja harusnya dia lebih besar, dia jatuhnya misalnya lebih kecil. Harusnya dia yang lebih opak atau lebih nggak transparan, akhirnya dia lebih transparan. Terus budget juga ini juga mempengaruhi, misalnya semuanya nggak bisa jadi pakai bone member, tapi ada beberapa yang pakai normal member ya, karena faktor budget ini. Karena dengan adanya budget ini akan mempengaruhi jumlah kuota material atau kuota dari plywood. Nah, jumlah kuota plywood itu secara otomatis akan mempengaruhi dari bentuk yang kita rencanakan dari awal. Makanya budget control ini juga masuk ke dalam tim khusus ya, yang ini yang berkaitan dengan global form. Design topic and reflection. Jadi waktu itu saya bikin tulisan namanya ini Man, Machine, Algorithm, and the Risk. Ini dimulai dengan ini, dengan quote dari David Pye tahun 1968. Craftsmanship means simply workmanship using any kind of technique or apparatus in which the quality of the result is not predetermined. But depends on the judgment, dexterity, and care which the maker exercises as he works. The essential idea is that the quality of the result is continually at risk during the process of making. Nah, jadi David Pye ini, beliau ini pernah bikin buku di tahun 1968 yang berjudul The Nature and Art of Workmanship. Jadi beliau itu membedakan antara apa sih bedanya manufacturing dengan craftsmanship. Nah, bagi David Pye, manufacturing adalah workmanship of certainty. Jadi kalau sesuatu yang manufacture itu artinya dia sudah certain, sudah pasti bentuknya nanti akan seperti apa. Tapi kalau craftsmanship itu adalah workmanship of risk. Jadi masih ada resiko yang, jadi bedanya antara craft dengan manufacturing itu apa? Kalau berdasarkan David Pye, kalau craft itu adalah sesuatu yang masih ada resiko di dalamnya. Tapi kalau untuk manufacturing itu workmanship of certainty, karena dia sudah pasti. Bentuknya dia sudah jadi, tinggal diduplikasi menjadi banyak. Nah, jadi suatu karya itu akan menjadi sebuah karya yang rough ketika masih ada risk atau resiko atau ketidakpastian di dalamnya. Tapi sesuatu yang sudah pasti bagi David Pye itu adalah dikategorikan dalam manufacturing. Jadi itu adalah perbedaan antara manufacturing dan craftsmanship menurut David Pye. Kalau kita kombinasikan antara David Pye dengan Palaverick dan juga dengan CNC yang mulai banyak dimanfaatkan di dunia arsitektur, contohnya seperti ini karya Herzog de Meuron dan juga Pompidou Met karya dari Figueruban yang sangat terkenal sekali. Mereka berdua menggunakan CNC untuk mengenerate struktur arsitekturnya tersebut maupun untuk estetika ya. Nah, menurut David Pye, seorang desainer itu harus memiliki kontrol dari semua proses desain. Gak peduli apapun itu toolnya. Jadi menurut David Pye, CNC itu adalah hanya tool atau alat. Sementara yang mendesain itu adalah tetap desainernya. Gak peduli alatnya itu mau alat otomatis maupun alat manual. Maksudnya alat manual itu apa? Dulu, zaman dulu kalau kita ini, kalau kita motong pakai apa? Pakai gergaji. Nah, itu yang dimaksud dengan alat-alat manual. Gergaji.
atau misalnya pakai alat-alat yang lain lah ya. Nah, kalau yang sekarang mungkin bisa pakai CNC, bisa laser cutting, biar lebih mudah. Nah, jadi nggak peduli apakah dia itu mau pakai alat manual ataupun alat otomatis, yang mengontrol itu tetap ya si desainer. Jadi CNC itu hanyalah tool alat bagi dia. Saya itu nggak setuju dengan sebuah pernyataan, kalau misalnya ada orang bikin pernyataan bahwa tidak ada yang namanya resiko yang terlibat di dalam digital fabrication. Karena faktanya di lapangan adalah sampai saat tulisan ini dibuat pada waktu itu, belum ada namanya cara yang paling pintar untuk bikin sesuatu itu otomatis, seotomatis-otomatis. Dalam artian, kita hanya menginput dan keluar bentuk. Kita tidak terlibat, manusia atau desainer tidak terlibat sama sekali di dalam proses. Bahkan sampai saat ini ya, di tahun 2023, belum ada yang seperti itu. Mungkin nanti ketika AI atau Artificial Intelligence atau AGI sudah muncul, mungkin bisa. Tapi untuk saat ini, AI atau algoritma itu hanyalah tool saja bagi seorang desainer untuk mendesain. Nah, karena apa? Karena memang yang namanya geometri sebuah objek itu dapat secara akurat dibentuk atau di-craft dari sebuah parametric model melalui digital fabrication. Akan tetapi, ini tidak bermakna bahwa terus kemudian ini bisa dilakukan otomatis dengan sekali pencet tombol terus otomatis akan jadi tiba-tiba jadi. Enggak. Mesin itu sampai saat ini belum secerdas itu. Mungkin nanti ketika AGI muncul atau Artificial General Intelligence sudah muncul, mungkin hal itu akan jadi mungkin. Tapi untuk sampai saat ini, tetap kita sebagai desainer, ya kita ini yang menentukan. Jadi mesin-mesin itu, algoritma-algoritma itu hanyalah tool saja, alat saja. Jadi tetap aja masih ada yang namanya risk atau resiko yang akan kita temui di masalahnya. Nah, sebagai contoh yang paling gampang untuk kasus articulated timber ground pavilion ini, jadi waktu itu kita sudah mendesain algoritma yang sebaik mungkin ya, tapi tetap aja ada yang namanya entah human error ataukah algoritma yang kurang efisien atau kesalahan yang terus kemudian ada beberapa titik itu dia tidak ada packers-nya, packer join-nya. Maka, karena ini sudah selesai, sudah difabrikasi semua, dan ini ketinggalan ibaratnya, ketinggalan. Maka langkah yang paling terakhir adalah ya tetap manual fixing. Tahu? Jadi diperbaiki secara manual. Seperti ini. Jadi, intinya adalah, mau kita ini mau pakai algoritma, mau kita ini mau pakai alat-alat yang otomatis atau mesin-mesin yang otomatis, atau kita ini juga mau pakai alat-alat manual, atau kita mau pakai alat-alat yang kita sudah ini terbiasa, intinya tetap akan ada saja yang namanya risiko di dalam sebuah karya seni. Mau itu dalam bentuk arsitektur, mau itu dalam bentuk yang lainnya. Jadi masih ada yang namanya craftsmanship of risk. Beda dengan kalau manufacturing dia sudah fix semuanya sehingga dapat diproduksi massal, makanya dinamakan sebagai workmanship of certainty kalau berdasarkan David Park. Sebagai konklusi, ini waktu itu ya, dan sampai saat ini mesin belum sampai pada tahap dia sampai secerdas manusia untuk sampai saat ini. Mungkin suatu saat ketika mesin itu sudah sangat cerdas sekali, sudah mencapai level melebihi manusia, maka mungkin bisa jadi pekerjaan-pekerjaan kita yang berkaitan dengan craft akan digantikan oleh mesin. Tapi sampai saat ini, mesin belum cukup cerdas untuk menggantikan manusia dalam menyelesaikan suatu masalah, terutama kalau ada error. Sehingga kalau kita ini menggunakan sebuah mesin atau algoritma dalam proses mendesain kita, maka kita juga harus mengetahui dan mau menerima limit atau batasan-batasan yang dimiliki oleh mesin tersebut.
termasuk kualitas dari algoritma yang telah kita bikin. Apakah algoritmanya sudah cerdas atau semi cerdas atau efisien atau kurang efisien. Jadi kita harus tahu batasan-batasannya. Oke, ini adalah reflection-nya. Ini di sini menjelaskan bagaimana saya ini belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan itu ternyata adalah sebuah pengetahuan yang sangat berharga. Oke, ini appendix. Panelnya. Ini untuk proses ininya ya. Proses construction diary-nya. Jadi ini proses-proses pembangunannya. Saya tunjukkan lebih besar karena kita. Jadi ini log-nya. Jadi ini diary kita ya. Proses konstruksinya. Terus ini sampai yang final ini, terakhir ini ya. Ini proses assembly dari ini, pemasangannya si concrete end, dan ini adalah finalnya. Ini credit page. Ini biografi saya, ini bibliografi, dan oke teman-teman, itu adalah sekilas sharing mengenai jurnal pribadi saya mengenai Articulated Timberground Pavilion. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.